Guys, jumpa lagi kita di channel saya Mega Majang Guys. Ini hari saya akan memasak daun ubi sambal sama dengan sardin babi lemak lah guys ya. Ini memang campuran dia lah ya. Kalau ada daun ubi ini mesti ada nih. Ini kita kasih gosok lah guys ya. Kesukaan orang Ipan guys ya. Oke, sudah hampir habis. Sudah petik daunnya. Oke, cepat lagi nak kumang. Aduh lah kumang. Oke, ini kumang kena buang sampah ni ya. Boleh? Oke, ini buang sampah ya. Abah ayah mau gosok ni dulu ya. Oke guys. Ini cara kita menggosok dia guys ya. Ya. Baku dekat sini tak ada, biasa kita pakai itu apa? Itu mempanggil capan lah guys. Nah, kalau capan senang lagi mau pakai gosoknya. Kalau saya tak ada capan, terpaksa pakai ini kalau bagi bisin lah. Okay guys, sekarang ini pun dah sepati guys ya. Mau macam ni lah guys ya. Okay, nanti kita akan memasak dia guys. Okay. Okay guys, ini bahan dia. Kita pakai bawang putih aja lah guys ya. Kita tecang saja guys. Ya, macam dia sampel. Ya. Buang kulit guys. Oke, kita buka sardin kita tadi guys ya. Ini dia. Lepas tu kita hidupkan gas kita dulu. Okay, kita pakai minyak sardin tadi lah guys ya. Jangan banyak lah, sikit je ya. Oke, okay, dah macam ni kita masukkan bawang dia lah guys ya. Kita bawang ni. Oke, okay, dah macam ni dia dah masak lah guys ya. Oke, okay, ini balance tariknya ya guys ya, kita masuk habis. Itu kita tambahkan air ya. Oke, okay, kita masukkan, kita tunggu kecap lagi guys ya, biar dia mendidih baru kita masukkan daging kita guys. Oke okay guys, air kita pun dah mendidih. Kita masukkan daun ubi kita tadi guys ya. Ini daun ubi kita tadi guys, kita masuk habis ya. Oke okay. Kita kasih kacau dia sikit dulu ya, biar dia masuk dalam lah ya. Masuk dalam air. Oke okay, kita tunggu dalam masa 10 menit guys, baru kita masukkan sardin tadi guys ya. Oke okay guys, daun ubi kita pun dah masak. Kita masukkan daging kita tadi guys ya. Ini kita kena kacau sikit lah ya, biar dia berhati dengan daun ubi kita tadi guys ya. Tapi jangan kacau terlalu kuat lah guys ya, nanti isi apa, daging kita ni, isi daging sardin kita ni akan terabun juga ya. Mungkin mau kemas ya. Itu kita masukkan garam kita. Cukup rasa lah guys ya. Oke, kita masukkan lagi nama to. Sama juga cukup rasa.
itu buat kacau balik ya, buat garam deh, seperti dengan masakan ubi kita dan daging salim kita tadi ya. Okay. Jadi sudah sudah oke lah guys ya, kita tunggu dalam waktu 5 menit nanti kita akan ya, kita masak lah guys ya. Oke okay, guys, sekarang ini masakan kita pun dah masak, kita matikan gas guys ya. Nah, kita masukkan dekat dekat mangkok lah guys ya. Nah, ini ya. Mantap lah ya. Oke okay, guys, inilah hasil dia guys ya. Yeah. Mantap ya. Yeah. Jangan lupa mencoba guys ya. Yeah. Ini memang mantap nih guys. Yeah. Oke okay, guys, takkan lupa video saya pada hari ini guys, dan jangan lupa like, subscribe di channel saya guys. Jumpa lagi di next video guys. Ini hasilnya guys.